Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Salam Tabu Lampot, selamat pagi. Berjumpa kembali di channel Tabu Lampot Mogos Garden. Seperti yang saya jelaskan tempo hari, bahwa pembesaran di buah anggur kita ini kita lakukan sebanyak 3 kali dalam 1 minggu. Jadi ini masuk ke kali keduanya, sobat, di tepat di hari Selasa. Nanti kita akan kembali terapi pencelupan bakal buah anggur ini ke dalam larutan vitamin B1 ini, sobat. Jadi ada satu kali lagi terapi, yaitu hari Jumat nanti, dan kali ini kita lakukan yang kedua, sobat. Oke sobat, langsung saja. Seperti yang kemarin kita lakukan terapi pada pembesaran tabu lampot, buah tabu lampot anggur kita ini menggunakan larutan vitamin B1 sudah saya sediakan, dan kita lihat dahulu perkembangannya, sobat. Dari hari Sabtu kemarin sudah tampak, sobat, lihat sudah besar. Lain jika kita tidak terapi menggunakan larutan vitamin B1, akan lambat pembesarannya, sobat, size-nya. Jadi kita lakukan kembali pencelupan yang kedua kalinya, sobat. Oke sobat, langsung saja. Di ini sudah saya buatkan larutan vitamin B1 nya langsung saja kita celupkan, sobat, ke dalam. Nah ini, sobat, seperti ini. Selesai, sobat. Sepertinya ini juga, sobat. Nah ini sudah terlihat, sobat, besar juga. Kembali kita celupkan. Nah ini, sobat, tahan sejenak. Sudah. Nah ini, sobat, insya Allah di hari Sabtu atau Jumat nanti kita akan melihat perbedaannya lagi, sobat. Tabu lampot anggur kita ini buahnya akan semakin besar, sobat. Nah, sobat, saya perlihatkan. Oke sobat, seperti itulah. Nanti kita lanjutkan ke bakal buah yang lainnya atau dempongan yang lainnya. Oke sobat, demikianlah terapi pembesaran buah anggur kita yang kali keduanya. Insya Allah akan menjadi inspirasi sobat-sobat sekalian dalam giat menanam tabu lampot, khususnya tabu lampot anggur di perkarangan rumah, sobat. Nah ini, sobat, ini ada, nanti kita celupkan, sobat. Oke sobat, sekian dulu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.